Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Aziz daripada kumpulan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Okay. Saya bersama 5 orang lagi rakan-rakan saya iaitu Ustaz Syahir, Ustaz Luqman, Ustazah Ummu, Ustazah Aisyah dan juga Ustazah Mirzatun. Okay. Kumpulan kami telah diberi tugasan yang bertajuk Peradaban Asia. Okay. Sebelum saya lanjutkan kepada pembentangan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Izzat kerana telah memberi peluang kepada kami untuk memberi sebuah pembentangan yang bermanfaat ini. Jadi kami juga ingin berterima kasih kepada Ustaz Izzuddin dan juga sahabat-sahabat yang lain yang bukan daripada kumpulan kami yang banyak membantu kami dalam dalam menunjukkan cara penggunaan, cara pembentangan kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Baiklah, sebelum saya mulakan, jadi saya ingin memperkenalkan dululah rakan-rakan saya. Boleh tengok dekat slide dekat sini, wajah-wajah bakal-bakal ustaz-ustazah ataupun dah ada yang dah ustaz-ustazah dah pun. Jadi boleh tengok dulu, insyaAllah. Baiklah, jadinya sebelum kita mulakan kepada apakah peradaban Asia, ini di India, China dan Timur Tengah. Jadi kita perlu tahu dulu apakah itu peradaban. Okey, jadi kat sini boleh tengok dekat slide sebelah. Peradaban adalah keseluruhan cara hidup atau kebudayaan ataupun perkembangan yang telah dicapai oleh sesebuah kelompok pada masa-masa yang tertentu. Perkembangan yang dimaksudkan di sini termasuklah perkembangan perkembangan sosial ataupun perkembangan politik atau perkembangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi. Jadinya dapat diringkaskan di sini, setiap perkembangan ataupun setiap kemajuan yang dicapai oleh sesebuah kelompok itu adalah boleh dikira sebagai satu peradaban. Di dalam peradaban terdapat beberapa aspek-aspek utama, iaitu termasuklah yang pertama, struktur pemerintahan, struktur agama, struktur pendidikan, struktur bahasa dan lain-lain. Okey, jadi ini adalah aspek-aspek inilah yang yang diperlukan untuk mencapai sebuah peradaban. Jadi baiklah, jika ada yang bertanya, perlu ke peradaban ini diamalkan? Macam adakah peradaban ini perlu diamalkan? Apakah kepentingannya? Okey, jadi jawapannya adalah ya, peradaban sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerana ia merupakan struktur sesebuah kelompok. Jadi baiklah, dapat dicontohkan di sini. Okey, kita boleh tengok daripada aspek kebudayaan. Okey, aspek kebudayaan dalam peradaban. Dari segi kebudayaan, contoh yang dapat diberi di sini adalah contohnya bahasa ataupun seni dan juga muzik-muzik yang telah diturunkan daripada yang telah diamalkan oleh orang-orang sebelum kita. Dan dengan adanya peradaban daripada segi kebudayaan ni, contoh dengan adanya kita ada muzik sendiri, ada seni sendiri. Jadi inilah yang membuatkan kita sebagai individu dalam sesebuah kelompok tu mempunyai rasa memiliki dalam satu komuniti tersebut. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah peradaban tu merupakan satu benih yang sangat penting. Jadi benih ni lah yang kita akan gunakan untuk membiar. Jadi peradaban ni lah yang digunakan supaya kerajaan lebih membiar, lebih maju ke hadapan. Itu sahaja pengenalan. Seterusnya kita akan masuk kepada slide seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Osman akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan tajuk Peradaban Asia di India. Saya mulakan dengan kerangka masa dan proses pembentukan peradaban India. Tamadun India mempunyai perkembangan seperti tamadun-tamadun yang lain melalui tempoh proses yang panjang pada zaman awal, pertengahan dan moden. Pemulaan tamadun India berlaku daripada tamadun lembah Indus sekitar tahun 2500 sebelum Masihi
Dan terdapat dua cawangan sungai besar iaitu Sungai Ganges dan Sungai Indus yang berpunca dari pergunungan Himalaya. Sejarah awal tamadun India merupakan tamadun lembah Indus. Pada ketika ini, keadaan tersebut dikenali sebagai zaman Vedic. Zaman Vedic ini merupakan zaman permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat lembah Indus kerana lahirnya agama Hindu. Antara ciri-ciri peradaban yang pertama ialah masyarakat dan budaya, kedua ekonomi dan ketiga agama. Okey, boleh kita lihat pada ciri yang pertama iaitu masyarakat dan budaya. Masyarakat dan budaya terdiri daripada sistem kasta, peringkat kehidupan, objektif kehidupan dan kedudukan wanita. Sistem kasta bermaksud sistem pembahagian masyarakat. Sistem ini masyarakat India telah pun diamalkan secara meluas selama hampir 200 tahun. Contohnya, kedudukan yang tertinggi dihuni oleh golongan Brahmin. Golongan Kshatriya adalah kumpulan yang kedua, manakala Vaishya adalah kasta yang ketiga. Kasta yang paling rendah pula adalah Sudra. Seterusnya, kita boleh lihat dari segi peringkat kehidupan. Peringkat kehidupan terdiri daripada empat peringkat. Pertama, Brahmacharya iaitu zaman kanak-kanak, remaja dan belia, di mana peringkat ini mereka mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, Grasta iaitu berumah tangga dan bekerja. Peringkat ketiga pula, Vanasprahasta. Peringkat ini mereka bertapa dan membebaskan diri dari duniawi. Dan pada peringkat yang terakhir ialah Sanasyasa iaitu menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Seterusnya, kita lihat ciri yang kedua dari segi ekonomi, di mana pertanian dan peternakan semakin maju di samping pekerjaan baru. Wanita bekerja sebagai pencelup, penenun dan pengayam bakul. Selain itu, perdagangan yang sangat meluas dan wujud pelabuhan penting untuk memunggah hasil galian. Ciri seterusnya ialah agama. Agama di India terbahagi kepada empat. Yang pertama, Hindu. Yang kedua, Buddha. Yang ketiga, Jainisme. Yang keempat, Sikhisme. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Mirzatun, untuk membentangkan peradaban Asia di China. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirzatun Aminah binti Ilyas. Saya akan teruskan dengan tajuk peradaban Cina. Tamadun Cina merupakan tamadun yang terawal muncul di dunia selain tamadun Mesir dan tamadun Yunani. Peradaban yang terawal di negara Cina ialah di Sungai Kuning, iaitu di kawasan utara, kira-kira 4000 hingga 2000 sebelum Masihi. Hubungan Cina dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han semasa pemerintahan Sun Quan. Terdapat dua orang utusannya telah melawat Hunan dan negeri-negeri Melayu yang lain di semenanjung tanah Melayu dan kepulauan Melayu bagi mewujudkan hubungan diplomatik. Seterusnya, ciri-ciri peradaban di Cina. Yang pertama, budaya. Dari segi makanan, masakan masyarakat Cina yang mengandungi bahan utama iaitu soya seperti kicap, tauhu, tauchu dan diolah bersama rempah masakan Melayu iaitu kayu manis dan daun ketumbar. Dari segi adat perayaan, salah satu perayaan orang Cina yang popular di Malaysia ialah Tahun Baru Cina. Ianya disambut selama 15 hari. Pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul bagi mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Pemberian wang yang diisi dalam sampul merah atau dikenali sebagai ampau diberikan kepada kanak-kanak. Selain itu, mereka akan membakar mercun yang menghasilkan bunyi yang kuat, dipercayai boleh mengusir roh jahat dan puaka. Yang kedua, melalui ekonomi. Pada sekitar abad ke-19, British telah membawa masuk masyarakat Cina ke Tanah Melayu. Ekonomi Tanah Melayu berubah secara mendadak. Hal ini kerana masyarakat Cina yang mempunyai semangat kerja yang kuat dan bersifat keusahawanan. Teori perubatan Cina ialah teori Yin dan Yang dan juga teori 5 elemen. Penyakit dapat dirawat melalui 3 cara. Iaitu yang pertama, materia medica, iaitu menerusi rawatan secara pemberian bahan herba. Yang kedua, moxibusi, iaitu cara perubatan yang menggunakan sumbu atau musa untuk dilekatkan. Dan yang ketiga,
akupuntur, iaitu rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu. Dan yang terakhir, melalui pendidikan, masyarakat Cina menghargai pendidikan dengan matlamat utama. Terdapat tiga peringkat pendidikan, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan di Cina lebih terjurus kepada kepentingan untuk pentadbiran. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap, iaitu tahap pertama He Siu Tai, tahap kedua Chun Jian dan tahap ketiga Qi Shi. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan diberi peluang untuk menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layak menjadi pendidik. Itulah serba sedikit tentang ciri peradaban Cina. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Umu untuk menerangkan tentang peradaban di Timur Tengah. Saya Umu Balkis binti Aziz akan menerangkan tentang peradaban di Timur Tengah. Peradaban di Timur Tengah memiliki sejarah yang sangat kaya dan pelbagai. Wilayah ini dianggap sebagai tanah kelahiran beberapa peradaban utama termasuk Mesopotamia, yang merupakan salah satu tempat pertama di mana masyarakat manusia mula mengembangkan pertanian, sistem pemerintahan dan juga seni tulisan. Mesopotamia terkenal dengan penemuan sistem tulisan kuniform serta pembinaan kota-kota seperti Ur dan Uruk. Mereka juga mencipta sistem pemerintahan kota negara yang memiliki dewa-dewa seperti Anu dan Enlil. Raja Hammurabi yang terkenal dengan Kod Hammurabi-nya, salah satu hukum tertulis pertama, serta Babilonia juga terkenal dengan kemajuan dalam astronomi dan matematik. Seterusnya, Mesir kuno yang terkenal dengan pembinaan piramid, seni dan sistem kepercayaan yang beragam dan mempercayai pada kehidupan setelah mati. Seperti contoh yang wujud hingga kini ialah pembekuan mumia di Mesir, dan di mana pada masa itu Fir'aun dianggap sebagai penguasa dewa. Poin seterusnya ialah peradaban Islam. Peradaban Islam muncul pada awal abad ke-7. Ianya membawa perubahan yang besar. Peradaban Islam memperkenalkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kedoktoran dan juga seni. Antara tempat yang menjadi pusat pembelajaran adalah di kota Baghdad dan Cordoba. Seterusnya, budaya dan seni. Timur Tengah juga dikenali dengan seni pembinaan yang megah seperti masjid, istana dan taman. Seni visual seperti kaligrafi dianggap sebagai bentuk seni yang tertinggi dalam manuskrip. Kaligrafi Arab sangat dihargai kerana keindahan penulisannya. Selain itu, seni mozaik yang rumit dapat ditemukan di bangunan kuno dan masjid yang bermotifkan geometris dan floral. Dari segi perdagangan pula, wilayah ini menjadi jantung kepada perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia serta Eropah, yang memungkinkan berlakunya pertukaran barang, idea serta budaya. Rempah ratus, kain sutera dan barang-barang mewah menjadi daya tarikan utama di sana. Poin akhir sekali ialah konflik dan perubahan yang berlaku pada abad ke-20 hingga sekarang, di mana Timur Tengah telah mengalami pelbagai konflik, inovasi dan perubahan politik yang mempengaruhi perkembangan budaya di sana. Banyak negara di Timur Tengah dicacah oleh kekuatan Eropah yang membawa kepada perubahan politik serta sistem sosial dan berlakunya krisis identiti yang telah menimbulkan tantangan dalam mempertahankan warisan budaya sambil beradaptasi dengan seiringnya perubahan zaman. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan pembentangan oleh Ustaz Luqman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Luqman bin Muhammad Yusuf. Jadi saya akan bentangkan perbezaan peradaban India, China dan Timur Tengah. Peradaban dunia yang kita kenali hari ini telah dibentuk oleh pelbagai faktor termasuk budaya, agama dan sistem pemerintahan. Tiga peradaban yang paling popular dalam sejarah adalah India, China dan Timur Tengah. Setiap peradaban ini mempunyai ciri-ciri yang unik yang mempengaruhi masyarakat dan perkembangan tamadun manusia secara keseluruhan. Peradaban China terkenal dengan pengaruh falsafah dan agama yang mendalam, terutamanya melalui Confucianism dan Taoism. Confucianism menekankan nilai moral, etika dan pentingnya hierarki sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Taoism menggalakkan keharmonian dengan alam dan pencarian keseimbangan dalam hidup.
Dalam konteks pemerintahan, China mempunyai sistem pemerintahan yang berpusat dengan struktur dinasti yang kuat seperti dinasti Han dan Tang yang menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Dari segi inovasi, peradaban China dikenali dengan penemuan penting seperti kertas, percetakan dan kompas. Penemuan ini bukan sahaja memberi impak kepada masyarakat China, tetapi juga kepada perkembangan dunia secara keseluruhan. Selain itu, pertanian merupakan asas ekonomi China dengan teknik pertanian yang canggih dan sistem perairan yang baik yang membolehkan pengeluaran makanan yang berlebihan untuk menyokong populasi yang besar. Peradaban India mempunyai warisan budaya yang kaya dan keragaman agama yang mendalam, termasuk Hindu, Buddha dan Jainism. Agama-agama ini menekankan konsep karma dan reinkarnasi yang mempengaruhi cara pemikiran dan kehidupan masyarakat India. Dalam bidang seni dan sastra, India terkenal dengan epik klasik seperti Mahabharata dan Ramayana yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga menggambarkan nilai moral dan etika yang penting. Sistem sosial di India didominasi oleh sistem kasta yang kompleks. Walaupun kini sedang mengalami perubahan, sistem ini mempengaruhi interaksi sosial dan peluang dalam masyarakat. Dalam ekonomi, India mempunyai tradisi perdagangan yang kuat, terutamanya dalam industri tekstil. Dengan laluan perdagangan yang menghubungkan India ke seluruh dunia, menjadikan pusat perniagaan yang penting. Peradaban Timur Tengah. Timur Tengah dikenali dengan tempat lahir tamadun seperti Mesopotamia yang sering dirujuk sebagai buaian tamadun. Di sini sistem penulisan dan matematik pertama kali berkembang, memberikan asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Timur Tengah juga menjadi pusat bagi agama monoteis, termasuk Judaism, Kristian dan Islam yang mempunyai pengaruh besar terhadap nilai dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Kota-kota seperti Baghdad dan Kahirah muncul sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi, di mana kemajuan dalam bidang sains, perubatan dan falsafah dikecapi. Ekonomi di Timur Tengah sangat aktif dengan kegiatan perdagangan. Dengan laluan perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropah dan Afrika, menjadikannya sebagai pusat pertemuan budaya dan komoditi. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan beralih ke subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahir bin Abdul Manaf, KIDN 24090404041, membentangkan kelebihan peradaban China, India dan juga Timur Tengah. Untuk kelebihan bagi peradaban China, saya uraikan falsafah, pertanian dan ekonomi. Falsafah, kelebihan kepada melahirkan nilai moral, etika yang membawa saling hormat menghormati dan membawa kepada saling bertanggungjawab. Seterusnya, membawa kelerasan sosial dalam keseimbangan sesebuah masyarakat. Kebaikan ini juga adalah satu relevan, di mana mereka saling berpengaruh antara satu sama lain untuk mengukuhkan sesebuah masyarakat pada peradaban China itu. Baik, yang kedua, kelebihan pertanian. Huraiannya adalah menjadikan sumber makanan yang stabil dalam memastikan ketahanan makanan itu berterusan dan tidak putus. Justru itu, dalam sumber kelebihan pertanian ini juga, mereka membawa kemajuan dipanggil sebagai sumber kemandirian, iaitu mampu hasilkan makanan sendiri tanpa mengharapkan bantuan daripada luar. Yang ketiga, kelebihan ekonomi. Dalam huraian ekonomi ini membawa kelebihan, iaitu membawa peluang pekerjaan dan juga jaringan luas bagi sesebuah perdagangan. Baiklah, untuk peradaban India, saya akan huraikan mengenai falsafah, agama, sastra seni dan juga ekonomi. Huraian pertama tentang falsafah kelebihan peradaban India ini
membawa kepada spiritual dan juga etika holistik, di mana menekankan nilai-nilai murni dalam keseimbangan hidup dan membawa terus kepada memahami kehidupan alam semesta, terutamanya dalam pada segi aspek fizikal, mental dan juga spiritual. Baik, kebaikan ini juga menjadikan relevan dalam konten kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua, huraian bagi kelebihan sastra peradaban India ini. Huraiannya membawa kepada penggayaan bahasa dan juga menunjukkan kepelbagaian budaya. Dalam masa yang sama juga, penyatuan masyarakat mereka menyatukan pelbagai lapisan masyarakat dan menunjukkan betapa pentingnya sastra tersebut dalam pembentukan identiti sebuah masyarakat peradaban India. Dan yang terakhir, bagi kelebihan peradaban Timur Tengah, saya akan huraikan perdagangan, pendidikan dan juga agama. Huraian mengenai perdagangan, di mana kelebihan sebagai sebuah pusat perdagangan Asia itu dapat merupakan sebagai lokasi strategik, di mana perdagangan mereka sebagai dipanggil sebagai sumber pendapatan dalam mengeluarkan sesuatu produk. Dan pendidikan melahirkan pembangunan kemanusiaan dalam membina sesebuah individu atau pembangunan diri bagi mengurangkan kadar kejahilan. Dan yang urai yang ketiga, agama bagi peradaban Timur Tengah sebagai satu panduan moral etnik dalam sesebuah individu. Seterusnya, kehidupan menjadi kehidupan yang sosial harmoni. Justru itu, bagi saya huraikan ketiga-tiga bagi peradaban India, China dan Timur Tengah ini, saya dapat menyimpulkan ketiga-tiga peradaban ini adalah menyumbang kepada intelektual, ekonomi, sosial dan seterusnya memperkayakan warisan manusia dalam promosi kemajuan masyarakat global. Justru itu huraian daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.